warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadisah dari jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syekh Kuala. Perkenalkan, nama saya Hayat Umina, mahasiswa jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syekh Kuala. Saya Sofia Waryanti, mahasiswa Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syekh Kuala. Kami merupakan peserta program magang bersertifikat Kampus Merdeka yang ditempatkan di BMKG Stasiun Meteorologi Banda Aceh. Stasiun meteorologi ini mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengumpulan, pengolahan, analisis data, dan perkiraan serta pelayanan jasa meteorologi. Di stasiun meteorologi ini, kami ditempatkan di bidang operasional. Bidang ini menangani masalah observasi meteorologi, mengolah, menganalisis, dan membuat perkiraan cuaca, serta memberikan informasi peringatan dini cuaca. Dikarenakan fokus bidang minat saya mengarah ke geofisika terkait pemodelan atau simulasi, maka dalam kegiatan magang ini saya fokus dalam bidang simulasi atau pemodelan angin. Jurusan fisika, bidang minat yang saya ambil adalah geofisika. Kegiatan magang saya ini lebih mengarah ke bagian verifikasi peringatan dini dan perkiraan cuaca hujan yang diambil melalui pengamatan secara manual dan pengamatan dari satelit. Saya sendiri, saya mengambil KBM teori dan modulasi, khususnya di bidang komputasi, di mana bidang tersebut dapat diimplementasikan dalam penyelesaian masalah sains aplikat dan diversitas dengan menggunakan bahasa komputasi. Salah satunya dalam membuat pengumuman prediksi. Program magang ini memberikan banyak sekali dampak positif bagi pengembangan skill dan relationship di dunia kerja, di mana kita dapat memperluas ilmu pengetahuan yang didapat di dunia perkuliahan dengan mengaplikasikan langsung terhadap permasalahan nyata. Kemampuan komunikasi yang kita miliki tentu akan meningkat, karena di sini kita dituntut untuk bisa berkoordinasi dengan kolega lainnya. Semakin banyak relasi dalam lingkungan profesional, mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk belajar keahlian dalam suatu bidang, dan tentunya dibimbing oleh mentor yang berpengalaman sehingga dapat mengupgrade skill yang kita miliki. Serta kita juga bisa mendapatkan berbagai kesempatan besar lainnya seperti mendapatkan partner bisnis atau bisa saja dipilih sebagai karyawan tetap. Sekian testimoni dari kami, atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.